aku nih. Serius, nak bawa wheelchair? Tangga dia kan? Tapi untuk kita, aku rasa ni tak cukup adventure lah, man. Kan? Eskes dengan burung best. Boleh. Kau suluh aku tak nampak. Ui, habis lah. Atas tak ada apa-apa dah. Beranda tu mana? Begini, depan ni. Macam mana? Ini semua kayu kan, lepas tu dah ditembak je. Dah hancur. Mana? Sini. Kau ni hutan, bukan rumah kan? Ya, belakang ni lagi best. Kalau ni kalau dalam ni tak. Yo, nak main. Bagi tahu Iza. Ada yang bikin pelik-pelik di sini. Korang ada pengalaman seram tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sahabat saya. Dari kita dah rancang ni berapa lama eh? Dari bulan 9. Ha, dari bulan 9. So sekarang ada rezeki kita berjumpa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, cool. So sekarang kita berada dekat rumah terbengkalai. Ha, rumah terbengkalai. Rumah terbiar ni. Rumah terbiar. Agaknya berapa? Boleh saya pinjam lampu tu sebab lampu. Boleh. Dia kan nak lagi best 20 pukul 8.
pokok kelapa pokok besar tu dia best duduk situ kan. Pokok kelapa tu ada yang jahat kan. Tengah, oh my god. Tengah promote tu bandel. Okey ni. Sorry. Ini tahu kan apa dia? Ini benda yang so try lah tanya apa-apa dekat. Saya rasa tak ada apa kot. Tak ada apa-apa kot kat sini eh. Ya, saya dah tanya tadi banyak benda tapi diorang tak reply langsung. So track awak pula. Ha? Track awak pula. Mana tahu dia ada ikatan cinta kat situ. Okey. Okay. Sorry. Okay. Hello. Ya, jumpa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sekarang aku dapat dia kata untuk test something like energy yang kuat. And then I got the walkie-talkie also with me. And wait. Hello. How are you? Guys, tadi aku ada dengar something like benda jatuh tau. Aku tak sure lah benda tu apa kan. Kalau nak kata bayang-bayang tu kita nampak tu lah itu normal. Tapi tak ada apa lah. So yang aku boleh bilang kat sini tak ada apa lah. Dia bulu rumah meremang tau. Bulu rumah meremang. Tak ada aku. Hello, hello. Kat dalam tak ada apa-apa lah. Aku dah bawa. Ah, okay, okay, okay. Okay. Okay, so guys, aku akan tinggalkan aku punya kat sini. Dan aku akan pergi jalan ke belakang. Aku bawa benda lah ni dengan aku. Dan aku bawa walkie-talkie. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hello. Everybody's up there. Siapa-siapa kat dalam? Di luar. Okay guys, ni dia punya. Wait. Sekarang dah 5 minit. Dah 5 minit nak stay ke nak continue lagi 5 minit? Okay, dia rasa macam mana? Nak tambah ke? Nak balik? Dia tak ada apa-apa kat dalam. Aku try pergi kat belakang lah. Nanti lagi 5 minit lah. Saya datang. Tak payah. Bagi 5 minit. Baik. Okay guys, aku dah decide untuk tambah lagi about 5 minutes. And then aku nak try walk around like belakang ni. Tapi belakang ni like macam okay, here's pokok kelapa. Then like pokok curam, pokok condong.
But dia punya benda lah tu still, there's no something like big or like energi yang kuat lah. Aku letakkan aku punya ni ring light kat situ. Kat sini ada bilik light, abandoned punya bilik. Bilik ada tutup kat sini. Tapi kalau korang masuk daripada tingkap boleh. Tadi yang abang kat luar tu bilang kat atas pokok kelapa ni like ada something tu. Aku try selalu-selalu. Maybe editing process nanti kita boleh nampak something lah yang kita maybe kita tak inginkan ke apa. Aku bukan nak pun jumpa benda lah sebenarnya. Okay guys, sekarang aku seorang solo. Okay, ni lampu dia membias lah. Okay, membias lah. Sekarang aku kat dalam gelap gelita. Memang aku solo, direct dekat aku je. Aku akan suruh ke depan lah. Aku akan setkan lagi another 5 minutes. Okay, 5 minutes. Kau akan gini atas. Kau akan gini atas sorang-sorang. Aku letakkan aku punya tripod dengan toothpaste tu. And this is the ground floor bathroom. Guys kan siap deh. Dulu maybe kita ada lantai di sini, ada floor, but there's no floor right now. As you guys can see, tak ada floor dah. Prosesnya hancur-hancur dia punya floor, dia punya lantai yang lama. Train atas. So now I don't even I can't even see anything here, but I feel like dekat backside dekat rumah ni, around here lah, in this area, I can feel like something that ada satu energi yang lain lah. Ada aura, ada aura. But dekat dia punya detector scanner ni tak ada level apa-apa. Kat atas ni aku yakin ada something. Aku yakin ada something. Aku kan tak berani lah. Now aku kat pokok kelapa. Jadi jangan ke belakang. Saya jalan ke belakang. Aku rasa ni dulu bahagian belakang like ada, sebab ada marble di sini, ada mozaik. Mozaik yang kecil-kecil tu.
Okay, now terang tak ada apa. Okay, kita dah buat tinggi kita. Tak ada apa-apa kan? Alhamdulillah. Hello. Okay. Okay. Ya, alhamdulillah tak ada apa-apa. Itu sahaja. Berita kita saat ini. Terima kasih.